Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu kembali sesi live bersama dengan cikgu, Cikgu Fana dalam subjek Kimia SPM. So, insyaAllah hari ini cikgu akan discuss sebenarnya satu topik yang mudah je, tapi topik ni adalah topik yang basic sebenarnya, berada di bab 3 dalam kimia. So, bagi pelajar yang nak SPM sama ada 2018 ataupun 2019 boleh jadikan cikgu punya sesi live hari ini sebagai satu panduan dan juga satu revision sebelum menghadapi peperiksaan yang sebenar. Okay, so sebelum cikgu start, so cikgu dah tulis sikit soalan kat sini. Sebenarnya hari ini kita akan discuss berkenaan dengan soalan SPM 2018. Sorry, 2008 sebenarnya, 10 tahun yang lalu. Okay, soalan di paper 2. Paper 2 soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 3. Okay, tapi selalunya yang cikgu go through, kalau exam selalunya exam March, soalan ni selalu ditanya dalam exam. Okay, so sebelum cikgu nak go through soalan ni, cikgu nak minta dulu sesiapa yang menonton cikgu, tak kisahlah daripada mana menonton, boleh tolong komen tak? Adakah video jelas? Adakah audio pun jelas? Boleh komen dekat bawah. Menonton daripada mana? Sama ada daripada Terengganu ke, daripada KL ke, daripada Selangor, daripada Bangi, daripada Shah Alam, daripada Penang, daripada JB. Boleh komen dekat bawah sebelum kita start. Sekejap, kita tengok sekejap. Sebelum kita start sekejap. Selalunya cikgu punya phone ni ni sikit. Alright, sekejap. Hari ni pelajar SPM exam BM kan? Siapa yang okay? Okay, so cikgu start berdasarkan soalan. Ini adalah soalan SPM 2008 Soalan bagi dua gambar kat kita. Yang ini adalah gambar balon A. So yang ini adalah gambar balon B. Alright, dalam soalan diberi, dalam soalan ni kat sini dia kata kita ada 0.5 mol gas oksigen. Sementara dalam kita punya balon B kita, okay, diberi 0.5 mol gas karbon dioksida. So dekat sini cikgu nak huraikan ataupun cikgu nak jawab sebenarnya ada dua soalan yang ditanya. Yang pertama, soalan suruh kita hitung jisim gas oksigen. Kita nak kira berapakah jisim gas oksigen yang berada dekat dalam ni. Dan yang kedua, sebenarnya soalan tanya berapakah isi padu gas karbon dioksida tak sebab cikgu. Soalan yang kedua, yes, dia kata hitung isi padu gas karbon dioksida dalam balon B. So untuk soalan yang kedua ni cikgu tak tulis dulu, cikgu kita jawab dulu soalan yang pertama. Okay, sebelum kita nak jawab soalan, step yang pertama cikgu suka sebenarnya pelajar untuk tulis formula dulu. Maksudnya bila kita nampak gas oksigen, apakah formula kimia bagi gas oksigen? So gas oksigen maksudnya formula dia adalah O2. So bila nak tulis formula, ingat, so yang ini adalah simbol. Simbol sebagai contoh, kalau kita ada klorin, simbol dia macam ni. Kalau kita ada nitrogen, simbol dia macam ni. Okay, kalau kita ada karbon, simbol dia macam ni. Ini adalah simbol, ini namanya simbol. Yang kedua, bila kita nak tulis formula kimia, kita kena tulis bilangan ataupun berapa bilangan. Maksudnya dalam dalam suhu bilik, keadaan biasa ni, maksudnya kita punya unsur ni dia hadir dalam keadaan apa. Sebagai contoh, kalau klorin ni dia hadir dalam keadaan yang dui atom ataupun diatomic molecule. Maksudnya dia kena ada dua dekat sini. Maksudnya bila kita nak letak bilangan dalam sesuatu penulisan formula kimia ni, dia mestilah berada di sebelah kanan dan di sebelah bawah. Jangan letak kat atas, sebab kalau benda yang berada nombor yang dekat atas ni, ini menunjukkan cas. Contoh kalau kita nak kata dia tak ada cas, so tak payah tulis. Kalau dia ada cas, maksudnya kita akan tulislah positif ke, negatif ke, berapa nilai dia. Okay, so dalam kes yang macam ni, so disebabkan gas oksigen ni dia hadir sebagai dui atom, sebab tu cikgu letak dua kat sini. Sementara kalau kita nampak karbon dioksida,
maksud dia karbon, kita ada karbon. Oksida, maksud dia kita ada O. So perkataan di dekat sini menunjukkan oksida kita ada dua. Kalau dia kata tri, kat sini tri, oksida kat sini tiga. Kalau dia kata mono, mono ni maksud dia satu, kat sini letak satu lah, tak payah letak apa-apa. Okay, so cikgu suka step yang pertama sebenarnya bila kita nampak soalan macam ni, kita tulis dulu dalam bentuk formula kimia. Okay, so dekat sini dia kata mol tau. So bila dia kata mol, mol ni sebenarnya adalah apa? Ataupun cikgu terus buat triangle lah. Sebenarnya dalam kimia kita ada formula kan. Okay, formula yang pertama cikgu tunjuk, mol sebenarnya dia berada di bawah sebelah kiri. Mol berada dekat sini. Sementara yang dekat atas ni adalah jisim. Dan di sebelah bawah, dekat bawah ni, kejap ni cikgu akan explain setiap satu daripada benda yang dekat bawah ni. So yang dekat bawah sebelah kanan dekat sini adalah jisim molar. Jisim molar. Okay, cikgu nak explain mol dulu. Mol ni sebenarnya macam ni. Cikgu suka bagi konsep. Kita ada contoh lah kalau kita ada satu kotak. Okay, dalam satu kotak ni, katakanlah dalam satu kotak ni cikgu ada atom zinc. Atom, satu biji. Okay, ini cikgu ada lagi atom zinc, dua biji. Okay, kalau cikgu tanya dalam kotak ni sebenarnya zinc ada berapa? So kita semua tahu, kita semua akan cakap, oh sebenarnya zinc ada dua biji. Tetapi sekarang ni cuba bayangkan kalau dalam kotak ni sebenarnya zinc tu ada banyak. Maksudnya atom zinc yang berada dalam kotak ni sebenarnya dia ada banyak. Banyak tu sehinggakan bilangan dia adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Ataupun dengan erti kata lain, bilangan atom zinc yang berada dalam kotak ni sebenarnya adalah 6.02000000023 kali lah. Maksudnya bila orang tanya, cikgu dalam kotak ni ada berapa atom zinc? So kita akan jawab, dalam kotak ni sebenarnya ada 6.02 darab 10 kuasa 23. So nak jawab tu lambat, nak sebut pun payah. So, apa yang kita cakap sebenarnya, kita akan andaikan macam ni. Apabila bilangan atom zinc dalam kotak ni bersamaan dengan nilai ini, kita akan anggap dalam kotak ni sebenarnya ada 1 mol atom zinc. So, bila kita sebut je 1 mol atom zinc, sebenarnya satu dunia akan faham bahawa dalam kotak ni sebenarnya bukan ada satu biji, tapi sebenarnya ada 6.02 darab 10 kuasa 23 atom. Ni atom lah, biji ni. Faham ke cikgu sebut apa? So istilah mol tu sebenarnya dia seperti macam sesuatu penjodoh bilangan. Contoh kalau kita kata air kotak, kita ada satu dozen. So sebenarnya air kotak kita ada berapa? Cuba komen kat bawah. Kalau kita kata beli air kotak ni ada satu dozen lah. So sebenarnya air kotak kita tu ada berapa? Ada satu ke ada banyak? Cuba komen kat bawah. Ada satu ke ada banyak? Kalau satu dozen air kotak, maksud dia air kotak kita tu ada berapa? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen dekat bawah. Ada berapa air kotak kita? Cikgu menunggu, cuba komen dekat bawah ada berapa air kotak kita. Kalau kita katakan kita beli air kotak satu dozen, sebenarnya air kotak ada berapa? Sebenarnya air kotak ada berapa? Sebenarnya air kotak ada berapa? So sebenarnya air kotak ada, sekejap ada komen masuk. Syazmin jawab, Yasmin Awatif pun jawab ada 12. Okay, so bila kita kata air kotak tu ada satu dozen, sebenarnya ada 12. Nampak tak? Semua orang akan tahu. Adalah juga yang tak tahu, yang menonton tu ada yang tak tahu ataupun dia tak sempat nak type. Okay, so sama juga dalam kes ni. Bila cikgu kata dalam kotak ni sebenarnya kita ada 1 mol atom zinc, so sebenarnya atom zinc kita ada berapa? Bukan ada satu tau. So atom zinc kita sebenarnya ada 6.02 darab 10 kuasa 23. Okay, tapi kalau cikgu kata dalam kotak ni ada banyak lah atom zinc, so bilangan dia tu adalah 2 mol
atom zinc. So sebenarnya atom zinc ada berapa? Kalau cikgu kata dalam bekas ni ada 2 mol atom zinc. So itu membawa maksud kita akan ambil nilai ni, kita akan darabkan dengan 2 mol lah. Barulah kita dapat nilai yang sebenar. Faham cikgu cakap apa? Kalau faham cuba komen kat bawah. Okay, jadi kita katakan sebenarnya 6.02 darab 10 kuasa 23 ni, yang ini adalah pemala Avogadro. So dia punya simbol dia adalah Na, nombor Avogadro. So kalau cikgu kata dalam ni ada 3 mol, maksudnya kita darab 3. Kalau cikgu kata dalam ni sebenarnya ada 0.5 mol, maksudnya kita darab dengan 0.5 mol. Okay, so ini in terms of bilangan tau. Sekarang ni, triangle yang cikgu bagi ni, kita nak cakap in terms of jisim. Maksud dia dekat sini, kalau cikgu kata cikgu ada 1 mol atom zinc, berapa jisim dia? So bila kita nak kira 1 mol atom zinc sebenarnya jisim, JAR lah, jisim atom relative bagi 1 mol atom zinc bersamaan dengan 65. Macam tu. Maksudnya kalau cikgu kata 1 mol atom zinc, maksudnya jisim dia berapa? Jisim dia 65. Nilai ni memang constant tau. Kita tengok dalam jadual berkala dekat dia punya nombor nukleon. Okay, nanti cikgu explain yang tu. Ini just tahu macam just concept je. 1 mol atom zinc, jisim dia 65. Tapi kalau cikgu kata cikgu ada 2 mol, berapa jisim dia? Itu yang kita akan kira kat sini. Okay, kalau kita ada 2 mol, contoh mol ada 2. Okay, untuk JAR, jisim untuk 1 tadi 65. Jadi berapa total jisim zinc ni untuk 2 mol? So kita akan tutuplah jisim, maksudnya 2 darab dengan 65 barulah dapat berapa total jisim dekat sini. Clear? Untuk yang menonton cikgu Nurul Ana, apa ni? Anastasia, macam mana nak sebut nama dia? Alia Azlin. Siapa ni? Yasmin, Syazmin tadi. Okay. Okay, so yang ni cikgu padam dulu. Kita back balik kepada soalan kita. Okay, soalan yang pertama dia kata hitung jisim gas oksigen. Okay, so sekarang ni kita nak cari jisim. So cikgu tulis jisim sama dengan tanda soal. Kita nak tahu jisim ni berapa. Tapi kita ada formula. Sebenarnya jisim sama dengan mol darab dengan jisim molar. Senang je soalan ni. Mol berapa? Kita just tengok dekat sini, diberi sebenarnya mol adalah 0.5. Jadi cikgu akan ambil mol dekat sini sebenarnya adalah 0.5. Darabkan dengan jisim molar bagi oksigen. So kalau kita perhatikan dekat sini, oksigen ada 2 biji tau. Jadi cikgu akan ambil 2 darab dengan 1 biji oksigen, nilai dia 16. Jadi cikgu akan darabkan dengan 16 lah. So bila kita nak kira jisim, kita just tutup jisim. Maksudnya 0.5 darab 2 darab 16. Jadi jisim kita akan dapat, cuba komen dekat bawah, siapa yang dapat kira ni 0.5 darab 2 darab 16. So jawapan dia akan jadi 16 gram. Dahlah simple je soalan ni sebenarnya. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang kedua cikgu isi kat sini lah. Hitung isi padu gas CO2 pada suhu bilik. Okay, suhu bilik nilai dia 24 dm³. Dia 1 mol. Okay, yang ni info ni diberi . Okay, macam mana cara nak jawab? Step yang pertama kita tengok soalan tanya isi padu. Isi padu tu maksud dia V. So macam mana kita nak kira V? Sebenarnya step yang pertama, dalam kimia tak banyak sangat triangle macam ni. Ada 5 je. So sekarang cikgu dah tunjuk satu triangle yang ada jisim. So bila soalan tanya isi padu, maksud dia kita kena lukis triangle yang ada isi padu. Okay, cikgu lukis kat sini, triangle
je. Rumah mol untuk semua triangle yang kita lukis, di rumah mol dia mesti duduk dekat satu tempat je. Rumah mol dia mesti duduk dekat sini. Mol dekat sini. Okey, bila dia tanya isi padu, maksudnya isi padu dekat atas, unit bagi isi padu adalah DM kuasa 3. Okey, sementara yang dekat sini adalah combination isi padu dengan mol. Maksud dia yang dekat bawah adalah isi padu mola. Isi padu mola, bila dia sebut mola tu maksud dia isi padu untuk satu mol. Soalan dah bagi, satu mol gas isi padu dia 24. Kalau kita ada 2 mol, isi padu dia 2 kali ganda daripada sini. Kalau kita ada 3 mol, maksudnya isi padu dia mestilah 3 kali ganda daripada sini. So dekat sini kita akan isi nilai isi padu untuk 1 mol. Jadi nilai dia dekat sini adalah 24 dm kuasa 3. Macam tu. Okay, so dalam soalan kita nak kira V tau. Kita nak kira V. V tu kat sini eh. Jadi, bila kita nak kira V, macam mana kita nak buat? Cuba komen kat bawah. Yang menonton cikgu, komen daripada mana? Menonton daripada mana? Cuba komen kat bawah. Kita nak kira V kat atas. So, macam mana cara nak kira V kat atas? Kita akan ambil mol. Mol kita, gas karbon dioksida tau. Gas karbon dioksida dekat sini. Mol dah dia beri 0.5 mol. So tulis je kat sini 0.5. So kita nak kira isi padu, kita tutup isi padu. Ni darab ni dapat berapa? Cuba komen dekat bawah. So bila kita nak kira isi padu, cikgu dah tutupkan ni. Isi padu sama dengan ni, darablah dengan ni. Kalau sebelah-sebelah tu maksudnya kita kena darab. Kalau atas bawah maksudnya kita kena bahagi. Ada tak yang komen? 0.5 darab 24 dapat berapa? Half daripada 24. Maksudnya jawapan dia adalah 12 dm kuasa 3. 12 dm kuasa 3. Macam tu. Mudah je eh. So bagi sesiapa yang nak belajar lebih lagi, tambah-tambah yang nak SPM tahun ni 2018 ataupun nak SPM tahun depan 2019, boleh komen dekat bawah SPM 2018 ataupun yang nak SPM next year, dia boleh komen SPM 2019 untuk kita invite ke kita punya special Facebook group Kuasai A Plus Sains Tulen SPM. Okay, so sesiapa yang macam nak tonton lagi lebih banyak video ataupun lebih banyak soalan-soalan yang cikgu akan discuss, tambah-tambah soalan trial this year ataupun soalan past year SPM, boleh komen dekat bawah dengan menaip, type je SPM 2018 untuk yang nak SPM tahun ni ataupun SPM 2019 untuk yang nak SPM tahun depan, untuk kita invite ke kita punya special group. Ataupun satu lagi kita ada, sebenarnya sekarang ni kita tengah dalam proses nak deliver modul ataupun e-book secara percuma. Okay, so sesiapa yang berminat untuk dapatkan kita punya e-book secara percuma, boleh komen dekat bawah dengan menaip SPM 2018 untuk candidate this year ataupun SPM 2019 untuk candidate next year. Alright, so thank you sebab menonton. So insyaAllah nanti kita akan sambung lagi kita punya sesi live. Ataupun sekejap, cik tengok kalau ada yang bertanya soalan ke. Kita akan jawab dulu soalan. Ataupun boleh komen dulu yang Nurul Anastasia ni SPM 2019, Tan Supa SPM 2018, Muhammad Zaidil ni SPM berapa ni? HR Halim SPM 2018. Okay, Luqman Aboy, dia jawab je. Dia tak ada. Oh, SPM 2010 yang dah lepas, boleh komen jugalah. Mungkin untuk adik ke, komen untuk adik ataupun kalau ada anak ke, komen untuk anak. Maksud dia ada SPM 2000 berapa supaya kita senang untuk kita bagi video ataupun bagi e-book supaya dia tally dengan dia punya apa
tahap dia tu. Maksudnya kalau yang SPM 2019, kita akan banyak salurkan video-video yang yang form 4 lah, untuk dia kuatkan basic. Okay, sementara yang SPM yang 2018, kita akan banyak discuss on soalan-soalan trial, sama ada form 4 ataupun form 5. Sebab SPM Kimia pada 5 Disember, maksudnya kurang daripada sebulan lagi. Okay, so kat situ je. Thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam next session. Alright, okay, bye.